Okay, balik lagi sama James ya. Game 1 balik lagi sama Excavation yang kita langsung lanjut. Wise sudah selesai. Wah, Wise sudah cepat banget loh. Wise nya sudah selesai. Selesai si Turtle-nya. Early objective taking ng Blacklist. Talagang napakalakas. Napakalakas, hindi na. Blacklist dari awal. Ada Estes, Rafa. Wah, si ga nerdy kemarin. Sekarang nerdy gua. Kalau MP of Philippine Champion. Nerdy baru belajar, guys. Kaso, pag natuloy-tuloy na nagmiminte sila sa ganon, is that mahihirapan sila going into mid-game dahil wala silang natural minion wave clear. Yes, meron sila ditong Alice, pero bitin pa yan sa early game. Ibig mong sabihin, Rob Luna, alam ng Blacklist na kailangan nilang iwasan si Chuck Attack, aka Chuck Mamba, na nauntog nga doon kanina. Tapos kailangan nilang iwasan yung kuryente, yung lightning strikes na magmumula kay Etomax. Baka kaya rin nga siguro pumili ng Johe dito ang X eh. Kasi kung iisipin mo, may way siya para ipaghiwalay ang Blacklist International. Power do it, Alicia, defend, Rafa datang. Buset, Rafa naman gas. Kasi ito Indo aja. Magara Indo, Joe. Gimana mau Indo niya? Kan kalau ada, gua udah nonton tadi. Cuman tadi MPO di MPO Indo ga live tau. Udah. Talagang patak na batak, kaibigang Rob. And tama ka, ito yung usual na nakikita natin ng early game. Muna kito. Gito, gito. Nah ini udah nih guys ya. Iya baru live ini dia. Kan tadi kan live. Makasih banyak ke MPO Indo. Apakah ini adalah efek dari buff nama ketika bertemu dengan anak Blacklist? Atau mungkin ini It's adalah a crush on. Panggung karena mereka masuk ke panggung grand final dari MPL PH season yang ke-7. Mau grand final ini apa itu udah enggak ada urusannya. Cek Nemo udah. Benar wajib untuk harus untuk menyelesaikan. Udah ada Nemo baru nih. Total dikasih ini. Aya, si Berry dapat total lagi. Mereka udah tahu betul grafik yang mereka miliki kali. Yes, benar kayak gua ngeliat sih. Ini ada Bene yang akan dua lane lo, dua support main sama Harif lo guys. Blacklist udah nyaman dipakainya dengan rotasi mereka juga dengan strategi mereka. Blacklist mana ribet dia guys. Setiap aku hantam ini. Entar di bawah. Lihat aja 4 mini udah di mana. Nah, ini dua support nih. Harifnya ke mati-mati. Nah, enggak mati ini. Karena dua support slow healing, enggak mati-mati, terus tunggu next wave balik lagi. ISS lagi farming. Kasusnya bakal beda. Record mah out of the YouTube record. Ya, ini kalau ngomongin soal Blacklist dan juga Execration seperti yang sudah kita lihat. Tapi ini bagus di Execration sih, soalnya bisa farming hero. Hero Execration kalau dapat farming nerdy Yonen nanti. Lihat tim Execration ketika diberikan pressure, justru mereka semakin nah, kan datang ini. Nah. Oh my god, ternyata dilempar jauh head ejector ternyata. Enggak mati-mati tapi. Lihat. Ada damage. Kalau dia yang mati. Gila loh si Black Beast. Kalau gak dapat Estes udah susah guys. Dari dua hero yang berbeda. Dua tower ini, satu tower. Heal yang diberikan oleh Estes plus Echon anak. Beneran oh by Venus harus ban hero dia tahu hero semua di ban. Rafa Estes Eve Chang'e di ban aja. Mana Rajo? Record. Mana Rajo? Record. Trap Selena, trapnya si ini, kalau kupa boleh dah ranjau. Kalau dia diem di dalam bulu tadi aja, dia nggak bakal terkena. Dua healer gila, emang gila cowok, dua healer. Gila ranjau, iya boleh lah. Pusat di clear, di clear ini. Edward, ini pertama kali gue nge-casin Blacklist dan dia pakai Benedetta, itu gila sih. Terus setelah dia udah dimulai Blacklist emang temponya cepat banget loh. Pas apa mini itu udah selesai semua objektif kan? Jokesnya sama Siren kan? Iya dia kayak gitu. Nggak dia bilang oh my goodness. Oh Siren gitu. Nah gue kasih oh Siren. Kok lu gak mau disamain sama Kolio sih? Enggak lah gue beda lah. Kasian. Gue ganteng sendiri di antara mereka berdua. Di antara mereka berdua. Oh my James. Lu kan OG. Satu laginya Kolio. Nah kan dulu lawan Benedetta, gimana mau lawan ya dulu lawan Benedetta, gak mati-mati kan? Ya Allah, net ya jauh lah.
Katakan siapa ya? Terus ISS-nya bisa kayak aman farming. Oke, tapi diarahin. Terus Bene, dia aja Bene jaga berapa lane. Bene jaga atas, terus dia jaga tengah. Wah, gak mati coy dia. Bene jaga atas lane, terus ke tengah, clear tengah lane. Dua support yang jalan sama Harif. Gak mati-mati dua support. Ranger emasnya ketika di mythic 2. Gameplay Indo sama PH beta mana? Yang EVOS belajar dari Blacklist lah. Oke, dapatkan kali ini. Filipin Lilis emang kuat banget sih Blacklist. Biasanya kalau Kera kalah, dia tetap di area bottom, dia tetap farming, tapi dia sekarang udah enggak bisa nih. Dia enggak bisa nahan terlalu lama. Discord sama Bejot. Bejot lagi apain dia? Nah kan? Bene emang gak bisa mati-mati. Terus lu liat STS Rafa di mana? Puset. Maju ke tapan kasih skill pasif. Komposisi yang terus Harif yang enak banget ya Harif. Seorang Edward itu santuy banget, dia bisa melakukan tugas. Discord sama Doyok sama Bejot. Dia di Discord mana? Bertahan hidup dan bahkan bisa memberikan distraction ke musuhnya. Benar. Mirip lah, sebetulnya sama Ranger Mas kalau misalkan ditaruh di side. Wah, ikut Discord lah. Ini yang lo bilang ini wise ini sama Oh My Vendus juga. Gak ada lo, gua gak ada Discord dia, guys. Gua gak tahu dia di Discord mana. Iya benar kan, mereka satu tim. Gak ada guys, gua gak ada. Gua dealer ada. Hai ya, dia di Discord, tak tahu di Discord mana ya guys. Yes, tapi yang terlihat gua coba cari. Oh My Vendus lagi coba untuk berganti target dulu deh. Wah, di Discord Jace juga gak ada. Dia selalu ke Ohep. Ini strategi yang gue melihat ya. Ohep ini di semua gak ada. Udah cari guys. Itu benar-benar kayak di cover. Oh ya, tapi di cover sebelum itu sorry banget ini sih. Udah cari guys, gak ada. Sampai Edward execution. Ah, tadi satu buah stun Discord Aura. Sekitar dikeluarkan tapi Discord Aura. Satu poin tambahan. Tapi lihat di atas ada ya. Gua gak ada Discord Aura. Satu team fight dan bahkan ada Deki. Lagi-lagi di cover oleh dua sumber no hero, Rafaela dan juga Estes. Ini membuat sorry guys, gak ada Discord orang. Gak dikasih. Bakal enak banget, tapi gak kayak gini cara mainnya bro. Ketika Econnya dilempar main sendirian dan bahkan Wise-nya terlalu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksa, tapi masih ada Oh My Venus yang mencoba untuk menyelamatkan dirinya. Double kill justru didapatkan oleh Wise dan bahkan Alice-nya datang di waktu yang tepat. Oh My Venus sudah memberikan jiwa dan raganya seorang Wise. Lihat pelukan. Ya disuruh masuk Discord sekarang gimana nih? Gak nonton gameplay tadi. Tadi apain? Damage magic yang besar. Glue menurut gua gak meta lah glue. No problem, dia masih dapetin poin di sana mungkin. Andaikan. Eh tapi nanti ya, glue gak mati-mati kan glue lawan ini. Hari sama Rafa gak mati-mati tahu. Bisa nge-heal lebih cepat lagi ke arah Wise dan mengaktifkan pasifnya killing spree dan mendapatkan 50% tambahan dari darah musuh. Cuma glue mah gua gak ngerti glue damage. Nah kan oh buset bener dedak cowo. Glue gak lawan Harif ya. Gimana Harif mau mati ya? Gak bisa. Terus gimana glue mau mati ya juga susah glue. Late game menang execration percaya gua deh. Late game menang execration. Untuk mata. Ini dia yang akan terjadi ketika Edward coba di geng 4 orang tapi tidak nampi dia meter kan pas Chaknu masuk dia gas skill 2 duluan ya pas dia masuk dia langsung tunggu Benedita panik. Nah terus playlist gak bisa load gimana mau loadnya lu main Harif ESS gak cepat load juga Cloudnya farming. Nah dia aja Chaknu posisi. Wah bagus banget dah Chaknu posisi. Dapat ini, dapat dua orang. Dapat Harif. Tatat. Oh god dia tatat. Dia gak mau skill 2. Gak ada burst juga ya. Tadi yang dapat Harif. Pas dapat Harif dia purify. Next 5 tunggu Itora stun aja Harif mati. Habis ini jangan suruh gua sama Bejo sama Bejong. Gua gak ada Discord sama dia. Gimana nih mau suruh sama mau Discord sama dia. Tapi kalau misalkan dilihat dari goldnya walai net worth yang justru kalau kita bandingkan. Gua kasih Discord gua tak tahu dia di mana. Gua cuma ada lo doang sama gua ada Discord dia tapi Chase. Di awal dan bahkan lu jangan suruh jangan banyak orang suruh gua masuk Discord ada apa nanti dibilang gua berisik. 5
melawan. Ah iya, banyak alas, banyak nih. Kalau gue lihat kayak gini, di menit yang ke-12 kayaknya dari tim Execration. Gua mending cast di sini aja. Misalkan satu komponen. Cloud-nya tidak boleh masuk terlebih dahulu. Dia dan tidak boleh terlalu jauh. Kalau misalnya Cloud-nya Cloud-nya free. Makanya gua bilang KLVJ. Gua bilang Execration menang late game. Lah aja Cloud-nya farming. Aman tahu. Terus Blacklist ya bisa menang kalau Cloud yang salah di burst itu. Tapi kalau enggak salah lu lihat aja Blacklist nanti gimana mau lawan Cloud. Pas Cloud masuk ada daily blade ya. Ada kalau ada daily blade Cloud masuk ya Blacklist itu sempat mati tahu. Kamu ngomongnya udah kayak coach banget ya. Si Oracle kalau dia pakai Oracle sama Estes Yulin juga enggak mati. Semua udah pakai Oracle sih, Harif Oracle, Benedia juga pakai Oracle, mati ini. Enggak mati. Skill 2, tapi udah ulti Harif. Mau maju ini, Harif ke arah ulti. Nah kan? Mati semua. Kan? Terus gimana Glu mau mati? Oh, ini yang mati Glu. Ini bencana. Oh, Yudora apa? Ah, Yudora di stun tadi, Apa lord ini, guys? Beli hero gak ada CC tahu pas Cloud masuk langis nanti. Dia hanya tersisa 3 orang. Tersisa 3 orang enggak mau masak karena lord Edward. Ternyata masih mau lebih. Ada KLVJ di sana. Damage sangat besar. Dapat Benedita. Enggak. Ini mati. Udah end ini. Pas Alice masuk. Musuhnya gak ada damage. At least I tried kata dia. At least dia coba walaupun gagal. Dan ini benar-benar bikin deja vu sebenarnya gua. Ngelihat Execration yang itu selalu punya satu momen yang aneh banget, men. Benar-benar kayak bikin buyar tim musuh. Dan itu benar-benar kayak tadi Rafael langsung flicker, Purify langsung otomatis dipencet, tapi tadi enggak ada Benedetta sih. Oh, baca ini meter di arah. Oh, sakit. Tadi Elis ya, nanti Elis masuk dapat ST sama ISS mati semua ini. Oh, di stun mati. Cagnu salah ya. Uti Rafa ini. Glu uti glu. Wah ini 3 lane udah satu minute lagi. Aduh. Gak hancur nih tawannya. Wah tapi Benedetta yang harus dibutuhkan. Ketika team fight Elise-nya open war, Gloom open war, Cloud masuk nanti aman tahu Cloud ke arah Yudoranya atau mungkin langsung ke arah Cloud ya. Nih benar-benar harus dipikirkan untuk team fight selanjutnya tidak boleh ah, ada apa yang bikin meta Blacklist kesusahan. Jadi kalau mau main kayak gini harusnya menang dari awal. Kalau menang late game, kalau gak bisa menang late game susah. Lihat aja what gua cuma tak tahu gimana Glu mau gimana nih mau matiin Glu susah kan. Wah oh, tapi jangan gitu ya guys, kalau Alice mau masuk ya harus tunggu Cloud datang kayak tadi ya lebih bagus. Soalnya playlist kalau main 5 orang kan damage gak cukup, gak bisa burst Blacklist Harif, Estes, atau Rafa, jadi susah. Harusnya Alice masuk, Cloud juga masuk, biar damage-nya panjang. Atau Yudora skill 1 buat reduce magic defense musuhnya. Cloud-nya takut, kalah Cloud-nya jauh tahu. Wah, belakang ternyata mau maju ini mati hajar tembakannya dan di sini permain dari tim Blacklist di backdoor. Wow. Oh ini no, ini mah 4 orang nih aja ini. Dan mereka langsung fokus. Nah, ini balikin lagi nih si meta Blacklist. Blacklist tahu satu orang jaga lane, 4 orang jalan. Nah, terus Benny bikin Benny mah bikin apa? Hunter Strike berarti. Buset. Aku tertipu las. Cloud skill 2 di belakang mulu. Iya. Masa ke depan Cloud lu kira apa?
damage cukup. Mati tahu kalau dia skill tua ketapan. Headshot harusnya lihat itu. Coba dipaksa, coba di komitmen. Tapi kali Cagu ini komitmennya terlalu baik karena seorang nah, kan? Johe juga, Johe mah juga mati. Masa kalau dia pakai skill tua ketapan. Nah, kan? Untuk si ISS mati. Mati si Max. Rune pakai OT. Rune pakai OT datang loh. Nah, kan sakit tahu Blackfish. Moni ketapan pasti mati lah. Oh tapi glue mah susah yeah, mati glue yeah, harusnya yeah. Tebein teme ya dari para Elise ya tebein. Tadi udah digunain ya kecap tuh. Kayak ketika si Cloudnya masuk dia bisa tetap blazing duel. James kenapa Cloudnya mundur masih bisa gitu? Bisa tapi kalau dia mati rugi. Soalnya lo udah mau spawn. Tipis. Nah glue-nya masuk. Nah dia aja deh glue bisa mati gak bisa tahu. Blacklist mah gak ada bus. Bosnya dari siapa? Benedetta Uti. Gak ada loh, habisin. Jadi glue gak bisa mati. Tapi glue damage-nya kecil. Permainan yang sangat bagus banget dari Harit. Fasing Harit deh. Namanya Bram the Lake. Ini tapat. Siapa yang tapat loh, siapa menang nih? Bubar jalan. Gak ada stuck dari seorang KLPJ. Edis sama Edis sama Claudia harus combo ini. Edis start 4 lorang. Claudia beli itu. Wow, tapat lot ISS. Telat si Glu, telat. Mati hari. Nah kan? Lihatlah. Kenapa Claudia gak maju? Kan dia Claudia ini di bus tahu. Tapi Blacklist gak bisa defense sih kayaknya. Benedetta ada ulti gak nanti? Ini Glu-nya udah. Oh tapi gak bisa sih. Buset Benedetta gila coy Benedetta 1 versus 4 dan Edward lagi-lagi Edward ketika dikasih Benedetta semua musuh harus berhati-hati walai. Enggak gua bilang sih di sini time management dari tim execution kayaknya dia agak sedikit kalah. Itu si Claude udah main yang benar tahu Claude nya jangan maju duluan. Pas tapi Benedetta yang jago, si Edward yang jago. Dia aja Edward cari orang, terus touch orang, stun orang. Kali ini mereka setidaknya masih punya keuntungan dengan adanya inhibitor yang hilang. Apakah akan terjadi kalah? Oh, Benedetta udah full item, cok. Benedetta mah 15k. Again dan lagi. Yes. Edisnya udah gara sepatu. Ya sebenarnya execution kalau lo bilang tidak meletakkan mata apa yang dia lakukan untuk mendapatkan grand final juga kayak gitu sih. Kayak maksain tapi berhasil gitu. Oh gue tau kenapa si siapa? Yudoran yang bikin glowing wand-nya. Aduh. Gak suka si glowing wand lawan ini. Gak usah. Nah gue liat pakai ulti. Nah liat aja nih teme ke glow. Siapa yang mau di grab sama suara Renzio nya masih ada zaman force mengincar. Usai Benedetta maju, Benedetta. Langsung dia amankan tank terberat pada dominion wanya. Gak usah mati tahu. Ayah dia maju terus kills pasif terus karena stun hilang dia. Puse anak TikTok. Mati Johan. Wah kalau dia datang. Wah. Eh bisa ini ya kalau dia bisa maju tahu. Ini kalau dia bisa maju. Buset 3 orang. Wah. Mantap. Nethrow. Gara-gara Ewot mati tahu. Gara-gara Ewot mati terus. Gila, nice game banget execution. Gala-gala Ewan, si Benedetta yang nge-throw tadi pas dia masuk, Harif juga, Nafsu masuk juga, mati semua ini. Comeback, nice game banget execution, next game. Bisa tahan, terus gak maju, salah maju, gak Nafsu. Gila, execution.